kejarannya. 16-14. Irun. Kita lihat kalau posisi. Telat ke depan tadi Ricky Harun. Kalau telat ke depan ya begitu ya. Pasti diincar. Ya. Ya, posisi seperti ini harusnya langsung. Harus maju ya Ricky ya. Oh telat. Dia habis pukul, stay di tempat, tidak maju ke depan. Ya, pasangannya bisa ngingetin ya? Bisa, kita kan saling komunikasi. Iya. Diingetinnya setelah poinnya lawannya udah dapat ya? Jangan. Jangan. Habis-habis. Maju gitu ya. Maju. 17-14 kalau 14. Ini terus unggul maka straight set ya. Ya, kita lihat start lagi. Ustaz Subkit baru kali ini nih. Kayak polanya mengenain wasit ya. Tumben nih. Ya. Sebenarnya serve yang dilakukan oleh Dude Erlino nanggung ya, Ricky ya. Ya. Boom. Lagi. Lagi. Sendiri. Ya. Angin. Dikuras tenaga jadi. Alah. Bisa berhenti memang. Keadaan udara, shuttlecock bisa berpengaruh. Banyak angin ya guys. Bisa ada angin memang. Ya. Ya kalau kita gak fokus ya, biasa katalah kita main di pertandingan istora lah ya. Ya. Karena kalau kita gak fokus sih bisa shuttlecock tuh bisa hilang. Ya. Ya. Ada penonton di situ ya. Belum lampu ya kadang-kadang. Lampu ya. Silau. Tidak bisa, tidak ini juga nih. Nah, ya. Udah lumayan capek memang kayaknya. Itu sebenarnya mau nyemes Kirun itu. Ya. Dua angka lagi. Sepertinya prediksi saya untuk rubber set kayaknya agak jauh. Nih. Agak jauh ya. Ya. Kita lihat sudah tidak semes-semes lagi. Keluar. Keluar. 16-19. Justru malah bola diarahkan ke Habib Usman terus ya. Iya. Terus kasih terus. Capek ya, kalau setengah matang mesti minum. Udah tadi. Nah, ini tidak mudah ya mengontrol bola tadi, pengamatannya bola keluar. Keluar lagi. Ya, dibiarkan. 17. Apakah bisa berubah? 17-19. Apakah prediksi saya bisa? Ya, sepertinya ingin bermain lama-lama ya ini. Ya. Tapi nah, kalau ada rubber set kira-kira siapa nih yang staminanya lebih? Papa Ricky Harun tidak siap di depan. Ricky Harun kaget. Kaget ya. Ricky Harun kaget. Habib Usman udah bagus semestinya, tapi Ustaz Suki juga bagus. Berani siap tadi di depan ya. Tapi Ricky Harun kayaknya kaget, dia pikir semest dari Habib Usman selesai. Match point. Satu angka lagi. Match point dalam ya. Super Exhibition Match. Do they serve? Apa yang terjadi pemirsa? Diangkat lagi. Coba serang, masih ada, belum habis. Sebenarnya kalau pengen tampil lebih lama, in frame ini, mesti dibikin rubber set. Ya, Dude mesti kalah gitu. Ini, masih match point selesai. Kesalahan sendiri yang dibuat oleh Habib Usman membuat. Keren. Habib Usman keren banget mainnya juga Ustaz Suki ya. Aplaus buat mereka juga semua. 21-16, 21-18. Mereka happy-happy aja. Happy. Exhibition match. Ya. Tadi esensi memang acara ini memang mau menang, mau kalah. Sebenarnya kan esensinya adalah. Happy. Kebahagiaan. Yang nonton juga jadi ikutan olahraga gitu. Bukan yang jago atau gak jago. Tapi semangat olahraganya Kayak Gigi kan sekarang semangat banget. Happy terus. Dia mau fokus lah ya. Karena olahraga kan. Iya, itu fokus memang. Ya? Tapi kadang-kadang tuh memang kalau nggak ada juntrungannya gitu mau olahraga itu tuh mau buat apa misalnya? Tapi memang ini jadi salah satu triggernya. Betul. Bisa lebih olahraganya lebih giat lagi. Lebih seneng apa? Tenis. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun, semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.